sekarang kita akan panen. Aduh, anggur fresh ini udah matang, takut terlalu busuk, buahnya agak buri karena musim hujan ya. Yang sebelahnya belum matang, dia kecil, tidak terlalu besar, tidak seperti teras, cuman memiliki rasa yang sangat manis. Nah, misalnya masih ada, cuma belum matang. Ini juga masih ada. Ini hasil GA3 ya, dan penjarangan. Oke, kita nikmati dulu ya hasilnya. Ini harusnya panen lebih awal ya, ke kontrol jadi busuk. Ini ada calon akar. Saya bener busuk-busuk hujan nih. Baiklah, saya akan memperlihatkan anggur jenis Transfiguration yang akan panen sekitar 1 minggu lagi. Nah, ini batang utamanya. Ini Isabella. Isabella baru sampai ujung. Sambungannya tuh di sini. Oke, ini anggur jenis varian trans yang hasil giberlin. Dibungkus karena musim penghujan, banyak lalat buah juga. Ini udah mulai variation. Ini belum penjarangan karena tadinya terlalu padat. Dia agak susah penjarangannya. Coba kita cobain dulu satu. Nah, agak manis. Mungkin seminggu lagi bakal full manisnya. Nah, ini juga masih jenis trans. Nah, ini ada yang busuk nih karena musim hujan. Biasalah kalau musim hujan tuh lalat buah busuk. Ini terlalu dalam nih, ini harus dibuang nih. Nanti kalau kelamaan nanti dia busuk juga. Agak burik ya. Ini kalau yang dibungkus masih mending agak mulus ya. Solusi untuk di musim hujan pakai fruit cover seperti ini. Ini dia anti air. Kalau tidak dibungkus biasanya rata-rata kena lalat buah dan gampang busuk. Mana contoh lalat buah? Nah, seperti ini. Nah, ini lalat buah. Nanti makin lama makin membuat buah jadi busuk sampai dalam-dalam, jadi nggak bisa dimakan. Nah, sebelah sana minyel. Nah, ini Veles efek GA3. Veles juga sebelah sana. Ini masih dalam uji coba pemakaian GA3 yang pas. Ini menggunakan dosis sama semua varietas, cuman di Veles ini kurang baik. Nah, itu yang terbaik, panjang trans terpanjang. Nah, pokoknya di sini. Selain trans, di sini juga ada Jupiter lagi buah. Nah, sedikit karakternya Jupiter emang kecil tapi manis. Dan ini saya lagi sambung jenis Sonaka sama Ara 15, mudah-mudahan jadi seedless, varian seedless. Sampai nyoba, ini potes pucuk Jupe. Karena kalau terlalu rimbun di musim penghujan rawan jamur, jadi beberapa cabang kemarin saya kurangin. Ya, kita lihat yang sana. Nah, ini varian trans terbaik di sini. Kalau untuk segi bentuk panjang ya, kalau bentuk ada satu lagi nanti mirip karnival. Nah, ini tangan saya juga lewat, ini belum sampai atas. Ini hasil GA3 dua kali celup kurang lebih 10 ppm ya. Nah, ini busuk, ini bisa efek hujan. Sini juga masih trans. Ini bentuknya juga unik. Kita cek dulu ya.
agak lonjong kalau yang ini. Ini bagus mulus. Kita bungkus lagi ya. Nah, ini bentuk terbaik trans di sini. Bentuknya mirip CRV atau karnival. Tada. Nah, ini masih trans. Buahnya juga besar. Cantik sekali. Ini nggak pakai free cover burik-burik seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini juga sama, cuman ini ukurannya lebih kecil, walaupun apa namanya. Nah, ini juga double variation. Sama, ini semua sama diperlakukan oleh GA3. Sama satu lagi ya, coba yang agak enak. Sayang dah, coba kita cobain dulu ya. Ini yang Golf jenis varian trans ya, kita cobain dulu. Manis, seedless. Mungkin efek GA3, karena seedlessnya efek GA3 kali. Cobain lagi satu lagi. Mantap. Mungkin seminggu lagi lebih manis. Ya. Lain lagi. Pede lu. Itu udah namanya gue itu. Ini yang busuk, yang ini aja nih yang busuk nih. Anak sama bapak sama. Satu lagi om, yang ini om nih, yang CRV. Wih, belum dipoto di atasnya. Gimana foto dulu, foto sama orang nih, pas sama orang-orangnya posting di grup. Iya, ini CRV. Om, lu pakai sabuk om? Banyak. Kira kalau dicekin kayak gini gimana om? Tenang, masih ada pengaman. Bukan. CRV, mau nyicip CRV kan? Om, yang ini om nih, satu lagi om nih. Om, ini nih, sebelah sini. Ini satu lagi. Ya, inilah maling. Ya, inilah paling kalong ya, kalong botak ya, kalong botak. Iya. Lihat ya. Ya. Jangan nafsu ya. Saya buka nih. Ya, silakan. Oh. Hai. Oh, apa ini om? Trans ya? Jatuh. Gua manis banget berarti. Situs lagi. Nah. Oh iya, mantap. Nih, jenis ini video ya. Ini video. Jangan mau fotonya juga. Mantap kan. Mirip CRV. Oh, gede sekali. Mantap. Mantap ya udah. Difoto. Hei, udah, hei. Udah, hei. Udah masuk om, Jupiter. Coba dong. Aduh, Bom. Jupiter ini. Manis. Bersama panen anggur, bersama Korda Tangerang. Di bawah pohonnya sini, ayo foto dulu. Gimana rasanya om? Gimana om rasanya? Gedenya sih. Rasanya mantap. Ada bijinya nggak? Seedless nggak ada. Ada bijinya kan? Udah. Coba kita belah ya. Panjang kayak CRV ya? Iya kayak CRV. Ini. Pisau, nah. Oh, ini. Coba om belahin om. Nggak ada. Ada satu. Ya emang ada kadang ada yang di, ada bijinya ada yang enggak ada. Siapa yang jualan pisau kaulah sini? Efek gaga. Oh, ini. Ada. Anggur transfigurasi. Grup Tangerang. Mantap manis. Terang. Mantap. Mantap dulu orang itu. Kam. Bagian entres CRV. Ini apa ini ya, entres? Dasunya. Dasunya. Yang buat yang CRV sana. Kalau enggak gini enggak bisa. Itu orang. Nah, ini orang jelek walaupun nih. Ini entresnya gede, enggak bisa yang bagi-bagi. Jadi kayak hitam. Hitam. Cuman grafting yang di lapangan langsung dari wilayah itu gede. Nah. Padahal Rajungan Tanjung Kait, makan bersama Korda Tangerang, mantap. Yang punya juragan Rajungan tuh. Mayang.
Nih. Juragan juragan Ting-Ting. Nih, Om Deddy, Om Cidi dan Om Irfan. Om Tris, Maki, Om Dep, Molik, Om Nana dan Om Marta. Om Berti. Om Berti. Om Dep. Makan dulu. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back.